Mobile Task Force adalah satuan tugas yang bisa dibilang kumpulan dari orang-orang militer yang bertugas di bawah nama SCP Foundation. Anggap aja kayak pasukan militer elite milik Foundation yang tugasnya untuk ngurus SCP-SCP yang ada. Thanks. I'm helping. Fight me, demon! Get out of here, brothers! No! Setiap MTF ini punya tugasnya masing-masing, punya spesialisasi atau keahlian masing-masing dalam setiap misi mereka. Makanya kalian bakalan lihat kok mereka ada banyak banget. Nah, di sini gua akan coba untuk jelasin satu-satu mereka itu dari satuan MTF mana dan tugas mereka itu sebenarnya apa sih. Yang pertama ada MTF Alpha 1 Red Right Hand, ya di mana tugas mereka bisa dibilang sangat rahasia karena ini adalah pasukan elit dan loyal yang digunakan oleh Dewan O5-nya itu sendiri, orang-orang yang mengendalikan SCP Foundation itu sendirinya. MTF Alpha 4 Phony Express adalah kumpulan pasukan yang ahli dalam penyamaran, mencari target, dan mengamankan SCP yang ada lewat pengiriman paket di dunia. Anggap kayak kurir Gen E tapi lebih ahli dan rahasia agar semua orang tidak tahu keberadaan SCP yang dikirim. MTF Alpha 9 Last Hope ini merupakan versi terbaru dari MTF Omega 7 yang dimana satu-satunya pasukan MTF yang menggunakan SCP Humanoid untuk menjalankan misi-misi mereka di lapangan. MTF Beta 1 Cauterizers ini pasukan yang bisa dibilang informasinya rahasia karena mereka bertugas untuk mengurus musuh-musuh yang menyusup di Foundation atau kebocoran informasi ke GOI lainnya. Anggap aja kayak nyari pencepu atau mata-mata di Foundation. MTF Beta 2 Bayou Boys, satu-satunya MTF yang ada di daerah Louisiana. Mereka punya keahlian dalam mengurus misi-misi yang berhubungan dengan rawa-rawa atau daerah yang berair. MTF Beta 4 Castaways, pasukan MTF ini ditugaskan untuk mengurus dan mengawasi GOI yang disebut sebagai Wilson Wildlife Solutions, di mana GOI tersebut mengurus hewan-hewan yang beranomali di dunia. MTF Beta 7 Mass Hatters, mereka adalah pasukan MTF yang mengurus SCP-SCP yang berhubungan dengan kimia, bahaya radiasi, dan juga membersihkan area-area yang terkena bahan kimia diakibatkan oleh SCP-nya itu sendiri, dengan tujuan untuk mengurangi potensi pandemi atau penyebaran lebih luas. MTF Beta 777 Hecate Spear ini berspesialisasi untuk mengurus hal yang berhubungan dengan ritual ataupun melawan mereka yang memiliki kemampuan magic. Anggap aja kayak militer, tapi dibanding pakai pistol, mereka pakai ilmu goib. MTF Gamma 4 Blondebeard's Crew, ini pasukan yang berisi hanya 5 orang. Mereka adalah kumpulan pasukan yang bertugas di area yang tidak ada gravitasi atau udara sama sekali. Mereka pun berada di markas Foundation Area 32 yang lokasinya di bulan. Ada juga MTF Gamma 4 Greenstacks, yang dimana mereka operasinya bertugas untuk mengurus SCP yang ada di perhutanan atau lingkungan hijau. Mereka sangat ahli dalam ekologi dan melacak target di alam liar dan mereka berada di Site 44. MTF Gamma 5 Red Herrings mungkin kalian pernah dengar, yaitu pasukan MTF yang tugasnya menjaga rahasia SCP Foundation dengan menyebarkan hoax-hoax ke masyarakat umum, agar orang biasa tidak tahu bahwa sebenarnya ada SCP yang muncul di daerah tertentu. MTF Gamma 6 Deep Feeders ini merupakan pasukan elite yang ahli dalam investigasi dan melacak anomali-anomali yang ada di lautan atau bahkan SCP yang tinggal di lautan-lautan dalam tersebut. MTF Gamma 13 Asimov Lawbringers, MTF yang satu ini ahli dalam investigasi, melacak, dan menangkap SCP atau orang-orang yang berhubungan dengan GOI bernama Anderson Robotics, mulai dari semua produknya sampai dengan kliennya. MTF Delta 5 Frontrunners ini lebih ke arah pasukan yang mengidentifikasi dan merencanakan untuk mengambil SCP-SCP atau anomali yang dimiliki sama GOI lain. Anggap aja mereka itu kayak ahli strategi dalam mencuri sesuatu. MTF Epsilon 6 Village Idiots ini merupakan pasukan MTF yang bertugas untuk investigasi, penanganan, dan ngurus pembersihan sisa-sisa SCP yang ada di daerah perumahan atau perkotaan. Biar nggak ada yang namanya sisa atau jejak gitulah. MTF Epsilon 7 Forget-Me-Nots ini pasukan MTF rahasia yang tugasnya berhubungan dengan pengembangan dan penelitian obat menestik, obat yang bikin ingatan kita jadi ingat lagi karena terkena efek memetik dari SCP atau semacamnya. MTF Epsilon 9 Fire Eaters ini menjelaskan pasukan MTF yang dimana penggunaan senjatanya itu tidak jauh dari senjata api kayak flamethrower dan melakukan misi yang berlokasi di tempat yang bisa dibilang sangat panas. Tentunya kalian pasti kenal MTF Epsilon 11 Nine-Tailed Fox, yaitu pasukan khusus yang dimana tugas mereka untuk mengurus SCP-SCP yang lepas jika terjadi yang namanya containment breach. Kebanyakan dari misi mereka bisa dibilang sangat rahasia.
MTF Zeta-9 Mole Rats ini bertugas untuk eksplorasi dan menjelajahi tempat-tempat sempit kayak di dalam gua atau ruangan bawah tanah yang memiliki efek anomali, terutama tempat yang bisa dibilang tidak stabil sama sekali. MTF Eta 5 Jaeger Bombers ini adalah unit pasukan yang tugasnya melacak, menangkap, dan mengurus SCP yang ukurannya sangat besar, setidaknya sebesar 30 meter paling minimal. Mereka ahli dalam mengurus SCP raksasa. MTF Eta 10 Sino Evil ini pasukan yang ahli dalam mengurus dan menginvestigasi SCP-SCP yang memiliki efek cognito hazard, mimetic agent, dan efek anomali yang akan muncul kalau kalian melihatnya secara langsung. MTF Eta 11 Savage Beast ini sama kayak Eta 10. Kalau mereka mengurus SCP yang ada efek anomali ketika kalian lihat, kalau yang ini, kalau kalian dengar. SCP apapun yang berhubungan dengan suara, musik, atau semacamnya, mereka yang urus. MTF Eta 77 Spears Within Spears ini pasukan khusus dari Departemen Teologi Taktis yang berisi 15 orang. Mereka bertugas untuk mengurus SCP-SCP yang memiliki koneksi dengan hal-hal yang bisa dibilang agama dan kepercayaan. MTF Theta 4 Gardeners ini mengurus SCP-SCP yang memiliki sifat tanaman atau ladang yang bisa memunculkan tanaman beranomali itu sendirinya. MTF Theta 5 The Bigger Boat, mereka mengurus SCP-SCP yang bisa dibilang berhubungan dengan kendaraan-kendaraan laut, baik yang berbahaya ataupun yang tidak berbahaya. MTF Theta 90 Angle Grinders, mereka pasukan yang beroperasi di tempat yang bisa dibilang unik, dengan area-area yang secara bentukannya aneh dan tidak masuk akal, bahkan melawan hukum fisika itu sendirinya. MTF Iora 10 Damn Fates ini pasukan FTF yang berjalan secara rahasia di organisasi pemerintahan yang ada di seluruh dunia. Mereka yang menyalurkan segala informasi terkait keberadaan anomali dari polisi lokal ke SCP Foundation. MTF Kappa 10 Sky Knight ini pasukan MTF yang tugasnya melacak dan menangani anomali-anomali yang ada di internet. Mereka pun juga terdiri dari virtual agent bernama AIC. Anggap aja kayak agen AI yang ngurus SCP gitulah. MTF Lambda 4 Bird Watchers ini pasukan yang fokusnya untuk melacak dan mengurus SCP-SCP yang bisa dibilang bisa terbang atau hewan-hewan unggas kayak burung atau semacamnya. MTF Lambda 5 White Rabbits berisi pasukan yang menjelajahi dunia yang realitanya tidak stabil dan mengurus seorang SCP atau benda SCP yang bisa dibilang dapat memanipulasi ruang dan waktu itu sendirinya. MTF Lambda 12 Pest Control ini kumpulan dari pasukan MTF yang mengurus hewan-hewan liar. Mereka sering menjadi tim siaga pertama ketika ada misi yang dimana berurusan dengan organisme beranomalus. MTF Lambda 14 One Star Reviewers ini pasukan MTF yang tugasnya melacak lokasi dan keberadaan GOI bernama Ambrose Restaurant, dimana mereka yang selalu mengurus GOI tersebut setiap kali mereka muncul di kalangan publik. MTF Mu 3 Highest Bidder, pasukan MTF rahasia yang menyusup dan mendatangi tempat-tempat yang dipenuhi oleh GOI Marshall Carter and Dark untuk mengambil semua SCP-SCP yang mereka coba jual di pelelangan. MTF Mu 40 Buggers ini berisi dengan orang-orang yang ahli dalam mengurus SCP berunsur teknologi, komputer, sinyal transmisi, dan sebagainya. Mereka juga terkadang ngurus anomali yang ada di internetnya itu sendiri. MTF Mu 13 Ghostbusters, mereka ini pasukan elit yang mengurus SCP-SCP yang tidak memiliki wujud sama sekali, atau bahasa simpelnya, hantu. Mereka juga ngurus beberapa tempat yang bisa dibilang dipenuhi dengan hantu tersebut. MTF Nu 7 Hammerdown ini sangat dikenal sebagai pasukan MTF yang memiliki banyak persenjataan, mulai dari pasukan tank, squad helikopter, misil nuklir CBRN, pasukan ahli nuklir, dan beberapa pasukan elit lainnya. Mereka bertugas untuk mengurus situs Foundation yang terkena containment breach atau diserang oleh musuh. MTF C8 Last to Fall ini pasukan batalion yang tugasnya untuk menghancurkan atau melawan entitas yang bisa dibilang berhubungan dengan sarkisisme. Pasukan ini dibentuk karena sarkisisme ini semakin besar jumlahnya dan mereka perlu dilawan. MTF Omicron Row The Dream Team, mereka adalah tim khusus yang bisa memasuki pemikiran seseorang selama bertahun-tahun. Ini satu-satunya pasukan yang menggunakan kemampuan mental senjata-senjata utama mereka melawan GOI Oneiroi Collective. MTF Pie One City Slickers, pasukan MTF khusus yang bertugas di kota-kota yang penuh orang atau kota-kota modern pada umumnya, terutama kota-kota kayak New York atau semacamnya, kayak Jakarta lah yang isinya gedung-gedung.
MTF Row 1, The Professors, ini pasukan rahasia yang tugasnya melacak dan mengirim SCP-SCP yang memiliki hubungannya dengan GOI Alex Silva University. Dan pada akhirnya, mereka pun ditugaskan untuk mengurus SCP yang berhubungan dengan pendidikan. MTF Row 9, Technical Support, ini bertanggung jawab untuk seluruh keamanan komputer yang ada di seluruh jaringan Foundation. Mereka yang mengurus hal-hal seperti mimetic kill agents dalam data-data Foundation agar tidak ada penyusup yang lihat. MTF Row Cytarians adalah pasukan MTF yang dikirim ke planet Venus dengan tujuan untuk membangun situs Foundation di sana dikarenakan adanya aktivitas anomali di planet tersebut. MTF Sigma 3 Bibliographers adalah pasukan MTF rahasia yang tujuannya untuk menyusupi komunitas anomali dengan tujuan mendapatkan informasi terkait tempat yang disebut sebagai The Wondrous Library milik GOI Serpent's Hand. MTF Sigma 9 Valkyries ini merupakan pasukan MTF yang kecil. Tugas mereka memberikan bala bantuan untuk pasukan yang ada di daratan ataupun di udara ketika melawan sesuatu. MTF Sigma 10 The Sloth's Arm berada di Site 87 dan bertugas untuk mengurus anomali-anomali berbahaya yang ada di Nexus 18 atau yang biasa dikenal sebagai Sloth Speed di kota Wisconsin. MTF Sigma 66, 16 Tons, adalah pasukan MTF yang unik karena mereka terbentuk dan berisi dengan anggota-anggota GOI lainnya yang ditangkap oleh Foundation. Meskipun mereka bisa dibilang gak loyal, tapi mereka punya keahlian tertentu. MTF Tau 5 Samsara ini pasti kalian sangat kenal. Mereka adalah klon pasukan cyborg yang tidak akan pernah mati yang dibentuk menggunakan bagian tubuh dari dewa yang sudah mati. Persenjataan Samsara itu sangat unik dibanding pasukan lainnya. MTF Tau 9 Bookworms mengurus anomali-anomali yang ada di The Wanderer's Library yang dimiliki GOA Serpent's Hand dan anomali berhubungan dengan magic. Kurang lebih kayak Sigma 3 sebelumnya. MTF Tau Urban Brawl, pasukan khusus yang mengurus pengamanan dan pengambilan SCP dari tempat-tempat kota, terutama kota beranomali yang bernama The Three Portlands. MTF Upsilon 4 Sugar Pill awalnya dibentuk untuk menangani SCP-2559, tapi sekarang dikerahkan untuk mengurus penanganan epidemiologis, terutama dengan apapun yang berhubungan dengan hal-hal memetik. MTF Upsilon 11 Avalon's Wake, mereka beroperasi dengan SCP-4793, sebuah pasukan yang ditugaskan untuk melawan GOI bernama Chaos Insurgency dan melawan-melawan pasukan berbahaya lainnya. MTF Upsilon 20, Hawktown Garrison, mengurus anomali-anomali yang ditemukan di Toronto, Ontario, Kanada, dan area sekitarnya. Mereka pun lokasinya berada di Site 201. MTF Upsilon 23, mereka memiliki spesialisasi dalam pengurusan lukisan beranomali, biasanya lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh GOI Are We Cool Yet, yaitu GOI yang berisi dengan kumpulan-kumpulan pelukis beranomali. MTF P2, Clever Girls, ini memiliki spesialisasi dalam mempelajari, melacak, menangkap, dan memburu anomali-anomali yang bisa dibilang dari zaman dahulu, seperti dinosaurus contohnya. MTF C7, Plague Tamers, pasukan yang bertugas untuk mengamankan anomali yang bersifat mikrobiologi, biochemical, atau anomali-anomali yang bersifat penyakit gampang menular. MTF C9 Page Turners adalah pasukan yang bertugas untuk mendeteksi, mendapatkan, dan menghancurkan segala jenis anomali yang berhubungan dengan literatur atau buku-bukuan. MTF C7 Home Improvement ini bertugas untuk menginvestigasi dan menghancurkan bangunan beranomali atau bangunan yang terkena efek anomali yang biasanya ada di pemukiman warga. Mereka pokoknya lebih kayak tim pembersihan untuk bagian perumahan gitulah. MTF C8 The Silencer ini bertugas untuk melacak dan menginvestigasi orang yang bisa dibilang memiliki kemampuan untuk menghidupkan mayat atau bahkan berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah mati. MTF C9 Abyss Gazers ini adalah pasukan yang jumlahnya sangat besar karena pasukan gabungan dari SCP Foundation dan Global Occult Coalition menggunakan persenjataan besar untuk melawan musuh-musuh berbahaya dengan skala besar. MTF C13 Witch Hunters ini juga pasukan gabungan dari SCP Foundation dan Global Occult Coalition, tapi lebih fokus untuk melawan para anggota-anggota Sarkisisme menggunakan magic dan juga senjata yang bersifat korosif. MTF Omega 1 Law's Left Hand bergerak untuk menyingkirkan atau membunuh personel Foundation dengan jabatan tinggi jika mereka mulai bertingkah aneh. Mereka hanya mengikuti perintah dari Komite Etik dan versi lainnya dari Alpha 1 Red Right Hand.
MTF Omega 7 Pandora's Box ini proyek awal yang menggunakan SCP kayak SCP-076, SCP-105, dan lain-lain untuk dijadiin anggota MTF untuk menyelesaikan misi mereka. Tapi mereka dibubarkan karena suatu insiden dan diganti oleh Alpha 9 Last Hope. MTF Omega 12 Achilles Heels adalah sebuah pasukan yang berisikan reality bender atau orang-orang yang bisa mengubah realita dari universe lainnya. Omega 12 ini bertugas dan menangkap SCP-3480, menjaga area 13, dan menangkap para reality bender lainnya di dunia. MTF Omega 45 Street Samurai, pasukan elite yang ahli dalam menggunakan senjata, armor, atau kendaraan beranomali. Mereka biasanya bertugas untuk menangkap anomali berbahaya dan melawan anggota GOI lainnya. MTF Stigma 9 Evolved from Naturally Occurring Guilds, Levers, and Pulleys ini pasukan khusus yang bisa dibilang untuk melawan dan menangani siapapun yang berhubungan dengan GOI bernama Church of the Broken God di seluruh dunia. Yah, itulah pasukan-pasukan MTF yang ada di SCP Foundation dan juga tugas-tugas mereka. Setiap tim punya keahlian dan bidang masing-masing, jadi biar nggak cuma satu pasukan aja yang ngurus SCP-SCP yang ada. MTF favorit kalian apa? Coba komen di bawah alasannya kenapa kalian suka MTF itu, dan di video selanjutnya nanti kira-kira bahas apa. Ya, sampai di sini aja, dan nanti akan ada pembahasan lebih lanjut terkait SCP Foundation. Jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect.